semua tahu tak MOA sebenarnya pernah mention di dalam parlimen? Jom kita dengar. Terima kasih Dato' Seri Yudho. Dato' Seri, MLM ni sudah ada sekian lama di Malaysia dan dapat banyak black labeling dengan izin. Orang kata niaga larut malam lah, niaga kampung door to door dan macam-macam labeling yang diberikan. Jadi, malah ada yang terkejut lah dan ketawa kalau ada profesional yang terlibat dalam MLM. Saya nak tanya Menteri Dato' Seri, kalau ada lah MLM yang baik seperti MW yang datang ke Malaysia 1936 pada tahun 1996 listed dekat papan utama bursa saham Kuala Lumpur, dan pada tahun 2010 KPDIJK telah berikan lesen direct salary selama 10 tahun berturut-turut. Kalau ada MLM yang begini yang dapat memberikan kebebasan kewangan dan masa dan peningkatan sasiah diri dan mengeluarkan rakyat daripada garis kemiskinan, membebaskan rakyat daripada brink dan mendorong meringankan beban kerajaan, apakah kerajaan yang mata... Ni gambar semasa seminar di Genting Highland. Dapat jugalah jumpa YB. Macam mana? Semua dah dengar kan? Yang lebih menarik kan? Dah tahu detail? Boleh DM saya.